بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membaca sebuah firman Allah di dalam surah Al-Imran pada ayat nomor 75, 76 dan 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكرمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 75, 76 dan 77. Ini ayat yang kita baca adalah 3 ayat yang menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya orang menjaga amanah. Orang berpegang teguh pada janji yang telah dia berikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa ada sebagian daripada ahlul kitab, dan tentu di sini maksudnya bukan hanya orang-orang non-muslim semata-mata, walaupun khitabnya adalah kepada firman-Nya adalah tentang orang-orang non-muslim, orang-orang ahlul kitab, tapi tentu pelajarannya adalah bagi kita semua. Allah mengatakan di antara sebagian ahlul kitab ada orang-orang yang apabila engkau berikan kepadanya amanah, titipkan kepadanya amanah dalam bentuk sesuatu yang sangat kecil, maka dia akan mengembalikan amanat itu kepadamu. Tapi sebagian yang lain, ketika engkau berikan kepadanya amanat dalam bentuk sebuah dinar, dalam bentuk uang yang banyak dibandingkan dengan qintar. Qintar itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang sangat kecil, satu biji, seperti biji sawi itu disebut dengan qintar, atau biji kacang, kacang atom yang kecil itu, atau lebih
ada sebagian orang ketika kau amanatkan sesuatu yang kecil dia kembalikan. Tapi ada orang ya ketika engkau berikan kepadanya amanat yang besar yang seharusnya dia jaga dan dia pelihara serta dia kembalikan, tetapi dia tidak mengembalikannya kepada engkau. Tiga ayat ini menerangkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita punya sebuah sifat yang menjaga amanat dan kita setia dengan apa yang kita telah katakan dan ikrarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuji oleh Allah, dikenal dengan nama Al-Amin. Malaikat Jibril alaihi salam dipuji oleh Allah juga karena sifatnya Al-Amin, yang sangat teguh di dalam memegang amanah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, salah satu ciri-cirinya adalah mereka yang sangat setia dengan amanatnya dan janjinya. Sampai Allah mengatakan, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Ya, kata Allah, mereka yang setia dengan janjinya dan bertakwa kepada Allah, fa'innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyebutkan orang yang setia dengan janjinya bergandengan dengan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang yang setia kepada janjinya ini adalah identik dengan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berfirman, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ayuhal mu'minin wa mu'minat yang sangat saya muliakan. Dalam ayat berikutnya yang ingin saya bahas lebih banyak adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak memegang teguh apa yang sudah dia janjikan, bahkan dia menjual amanatnya, istilahnya dia mengkhianati amanatnya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada mereka dengan ancaman yang sangat pedih. Kelak di hari kiamat, di antara orang-orang yang akan mendapatkan ancaman yang sangat besar daripada Allah, bukan hanya orang yang tidak sholat, bukan hanya orang yang melakukan atau yang melanggar perintah-perintah ritual, tetapi orang-orang yang tidak setia dengan amanatnya dan orang-orang yang melanggar janji-janjinya. Nah, dalam hidup ini janji kita sangat banyak. Ada janji kita kepada Allah, janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, janji kita kepada istri kita, janji kita kepada anak-anak kita, janji kita kepada sahabat-sahabat kita. Janji di sini bukan hanya janji-janji yang biasa kita lakukan sehari-hari, tetapi janji untuk misalnya kita menyenangkan keluarga kita. Kita bertekad, berjanji kepada Allah ketika seseorang misalnya akad nikah, dia berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan istrinya sebagai amanat Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin dia bahagiakan, yang ingin dia tuntun di dalam hidupnya. Janji-janji dalam hidup ini banyak. Nah, setiakan kita dengan janji-janji kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sampai mengatakan, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Kata Allah, ada sebagian orang yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpahnya kepada Allah dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat sedikit. Artinya dia tidak setia dengan janjinya. Dia bisa jual janjinya kepada Allah, sumpahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang sangat murah. Orang kadang-kadang dalam berniaga misalnya, dalam berdagang misalnya, dalam rangka dia meyakinkan orang, kadang-kadang dia bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ini barang paling murah
Dalam rangka dia hanya ingin meyakinkan orang. Demi Allah, barang ini paling bagus. Demi Allah, selalu demi Allah, demi Allah. Hanya karena ingin mengambil hati si fulan, hanya karena ingin menyenangkan si fulan, atau karena ingin menjual sesuatu. Nah, ada orang-orang yang dengan mudahnya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah atas nama bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita dibolehkan bersumpah atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama Ahlul Bait alaihimussalam, atas nama Abu Fadl Abbas misalnya. Orang kalau bersumpah atas nama mereka, tetapi sumpahnya adalah tidak sesuai dengan apa yang objek yang dia jadikan bahan sumpahnya itu, itu sama saja dengan orang yang menjual sumpahnya dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apa orang-orang yang khianat kepada Allah, orang-orang yang khianat terhadap amanat-amanat yang ada dalam dirinya, dan orang-orang yang menjual sumpahnya dan janjinya ini dengan sesuatu yang sangat murah. Nah, ini kita mari sama-sama kita dengarkan ancaman Allah, yang mudah-mudahan ancaman ini akan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk itu. Kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhir. Mereka tidak pantas nanti untuk mendapatkan ampunan Allah di akhir. La khalaqa lahum fil akhir. Tidak pantas nanti di akhirat dia mendapatkan kasih sayang Allah. Bukan hanya itu, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepadanya. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Allah juga tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikannya. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Tentang ancaman orang-orang yang tidak setia dengan amanatnya, orang-orang yang menjual dengan mudah sumpahnya dan janjinya kepada Allah dengan sesuatu yang sangat murah, Allah ancam dengan dua azab, dengan dua bentuk azab. Jadi ada satu azab bentuknya fisik. Azab, bentuk azab fisik itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakum adzabun alim. Nanti dia akan mendapatkan sebuah azab yang sangat pedih. Itu azabnya dalam bentuk yang fisik. Tapi ada azab dalam bentuk yang non fisik. Katanya derita atau azab Allah Subhanahu wa taala lebih dalam bentuk psikologis. Apa kata Allah? Allah mengatakan wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang mereka nanti di hari kiamat. Allah tidak akan mengajak mereka bicara nanti di hari kiamat. Subhanallah, ketika orang nanti berada di akhirat yang sangat-sangat dia dambakan dan harapkan adalah dia bisa melihat karamah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wujuhu yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Salah satu kebahagiaan orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga adalah mereka punya wajah sangat berseri-seri, dan katanya mereka akan bisa melihat ila rabbiha nadhirah, memandang bukan wajah Allah yang dipandang, karena dalam mazhab Ahlul Bait dikatakan bahwa mustahil orang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari akhirat orang diperkenankan untuk melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Tetapi bayangkan kalau orang di dunia ini dianggap sebagai orang yang tidak setia dengan amanatnya, orang yang melanggar janji Allah, orang yang melanggar sumpah-sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu azab Allah di hari kiamat adalah dia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ayyuhal mukminin wal mukminat, dalam rangka bulan puasa yang suci ini, kita coba pelajari ayat-ayat yang mengingatkan kita bagaimana seseorang bisa menghindari sifat-sifat yang buruk di dalam dirinya. Ini antara amanat dan khianat ini adalah sesuatu yang sangat tipis, sesuatu yang bisa saja siapapun terlibat di dalamnya atau jatuh di dalamnya.
memang amanat adalah sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita amalkan, asal memang kita punya jiwa adalah jiwa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Itu kata, bahkan katanya Muawiyah, seseorang yang sangat terkenal dengan kebejatannya, sangat ingin dikenal dan diingat oleh orang sebagai orang yang amanah. Itu menarik, katanya dia pernah meminta salah seorang sahabat untuk meriwayatkan hadis tentang beliau, tentang Muawiyah. Pengen pujian itu dijatuhkan kepada Muawiyah. Lalu katanya salah seorang sahabat ini, dia meriwayatkan hadis. Salah satu hadis yang dia riwayatkan, dia bilang al-umana thalatha. Dia bilang ada orang yang mendapatkan gelar amin daripada Allah. Umana jamak daripada amin. Dia bilang umana Allah thalatha. Tiga manusia yang dikenal sebagai al-amin di sisi Allah. Yang pertama katanya Jibril, yang kedua adalah Muhammad, dan yang ketiga adalah Muawiyah. Muawiyah membeli seorang sahabat untuk meriwayatkan hadis atas nama Rasulullah supaya Muawiyah mendapatkan gelar apa? Al-amin, orang yang beramanah. Tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah seorang yang an-nakithin, al-kha'in, al-qasithin dan sebagainya. Nah, jadi salah satu sifat pengikut Ahlul Bait alaihimussalam adalah orang-orang yang sangat setia menjaga amanatnya. Amanat atau janjinya, janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa kita diajarkan di dalam Ahlul Bait setiap pagi pada subuh dianjurkan untuk membaca sebuah doa. Namanya adalah doa al-ahad, doa janji kita kepada al-imam sahibul asri wa zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Kita dianjurkan untuk membaca doa itu dalam bentuk apa? Janji setia yang kita ucapkan kepada dalam doa al-iftitah. Sebetulnya adalah ungkapan-ungkapan ikrar janji kita, setia kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada a'immah alaihimussalam. Anda baca itu doa iftitah, Anda akan temukan pada pertengahan doa itu sampai akhir, di situ kita temukan betapa banyak ungkapan-ungkapan kita berjanji di hadapan Allah tentang imam-imam Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi ikhwan dan akhwat yang sangat saya muliakan, bagaimana seseorang dalam hidup ini melatih dirinya untuk senantiasa setia dengan janjinya dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan di dalam hukum fikih itu ada bab namanya bab al-ahad. Jadi kalau orang ingkar janji itu ada kafarahnya untuk ingkar janji tersebut. Jadi kalau orang misalnya bersumpah, tiba-tiba dia tidak memenuhi sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Jadi ada satu fasa namanya kafarah, babul kafarah. Di situ macam-macam kafarah. Kita kadang-kadang berpikir kafarah itu hanya untuk orang yang batal puasa saja. Orang kalau batal puasa sengaja kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata orang kalau ingkar janji, orang kalau ingkar kepada ahadnya, janjinya kepada Allah, atau dia bersumpah tapi sumpahnya palsu, dia mengingkari sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Nah, itu ada semuanya hukumnya di dalam hukum fiqih. Dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan diri kita daripada sebuah sifat yang disebut dengan orang yang tidak setia dengan janjinya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, "Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Orang kalau setia dengan janjinya dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan mereka yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpahnya kepada Allah dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak pantas mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Mereka
tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pandangan Allah di hari kiamat itu, pandangan rahmat kasih sayang Allah di hari kiamat itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap insan. Kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang betapa Allah Subhanahu wa taala akan memandang hamba-hambanya di hari kiamat. Akan memandang mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat tertentu. Tapi na'udzubillah, ada orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah adalah mereka yang tidak setia dengan janjinya, atau yang menjual janji dan sumpahnya dengan sesuatu yang sedikit, yang mengakibatkan dia jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun wal mu'minat yang sangat saya muliakan, kita bertabaruk dengan sebagian ayat Al-Qur'an. Saya suka berpikir, kita ini kalau baca Al-Qur'an sebetulnya yang berbicara, yang ngomong itu adalah kita atau Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baca Al-Qur'an sesungguhnya bukan kita yang berbicara kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Artinya kita kalau tidak mau baca Al-Qur'an, artinya sama saja dengan kita menganggap Allah tidak mau berbicara dengan kita. Kalau kita tidak ingin mengerti ayat-ayat Al-Qur'an di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, itu sama saja dengan kita tanpa tidak secara tidak langsung, sama saja dengan kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengan kita, atau tidak mau menegur kita, atau tidak mau mengoreksi kita. Setiap ayat Al-Qur'an yang kita baca sesungguhnya adalah tajalli Allah. Jadi betul-betul merupakan kalam Allah yang sesungguhnya ditujukan kepada setiap kita. Maka karena itu setiap ayat Al-Qur'an adalah sebuah ayat koreksi terhadap diri kita, sebuah ayat hudan atau tuntunan bagi kita, yang dengannya mudah-mudahan kita bisa tertuntun ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah ayat-ayat ini benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada kehidupan kita, dan kita senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kun li waliyyika al-hujjata ibn al-hasan صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.